ASEAN Forum of Business Education menggelar konferensi internasional yang ke-19 di Provinsi Bali. Konferensi berlangsung selama 3 hari dan diikuti beberapa negara Asia, dan konferensi tersebut menekankan pada ilmu bisnis dan ekonomi. Konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Asian Forum of Business Education (AFBE) bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana merupakan konferensi ke-19. Konferensi berlangsung di Bali mendatangkan 2 pemateri berlangsung dari tanggal 9 hingga 11 November 2015. Ketua Panitia Konferensi Putu Yudi Setiawan menyampaikan, konferensi ini melibatkan beberapa negara yakni Malaysia, Indonesia, Australia, Switzerland, dan Thailand. Sesuai dengan tema yang dicanangkan yakni Managing Innovation in Business Education and Practices Toward Asian Economic Community, diharapkan konferensi ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan di bidang bisnis dan ekonomi, mengingat pada akhir tahun ini akan dihadapkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Hal serupa dipaparkan founding father AFBE, Brian Sehan. Brian menyampaikan banyak orang berminat mengikuti konferensi ini, namun memerlukan penilaian dari pihak AFBE mengingat konferensi ini bertaraf internasional dan perlu pengetahuan di bidang bahasa Inggris. Akan lahir satu pemikiran-pemikiran yang orisinil dan gagasan-gagasan yang bersifat inovatif, khususnya dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bisnis dan manajemen. Well, I'm not the president now, so the new president may have some different ideas. I hope he does have, because I've been president too long. Usually we publish all the papers that are presented at the conference, and selected papers are also published in the AFB journal. One way or another, all of the papers that are presented at this conference, we hope will be published. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana I Gusti Bagus Wikswana berharap seminar internasional ini bisa diselenggarakan berkelanjutan, terutama konferensi yang terkait dengan bidang ilmu ekonomi dan akuntansi, agar nantinya memberikan output pada mahasiswa maupun peneliti dan pengajar terkait. Kedepan harapan kami, kita akan secara kontinus melakukan konferensi-konferensi seperti ini, terutama yang terkait dengan ketiga bidang ilmu yang kami ajarkan. Meriantika dan Gum Krisna, Bali TV.